Semoga kabarnya baik-baik saja. Kali ini saya mau unboxing paket dari Shopee. Ini adalah lampu untuk sepeda. Ini yang ada tiga, yang berwarna merah, multicolor, dan warnanya biru. Baik, langsung saja saya buka paketnya. Nah, di sini dia ada tiga. Ini lampu model yang bisa di baterainya bisa dicas. Ini warna biru, merah, dan multicolor. Ini ada karet untuk pengikatnya, untuk di bodi sepeda seperti ini. Tinggal dikaitkan dan ini dikaitkan lagi. Untuk menghidupkannya, ini ditekan seperti ini. Nah, mungkin ini baterainya habis. Nanti tinggal dicas. Untuk pengecasannya, ini ada lubang USB. Seperti ini untuk chargernya. Ini dapat kabel USB yang pendek. Dan ini mungkin untuk gini pengaman biar nggak lecet di bodi sepedanya. Hanya ini warna merah. Dapat kabel USB juga. Nah, semua baterainya habis, nanti saya akan cas dulu. Dan yang ini warna multicolor, yang ini multicolor kayak RGB, dia warna-warni keluar merah. Baterainya habis juga. Baik, segitu aja video unboxingnya. Nanti saya akan coba pada malam hari pasang di sepeda anak saya tiga-tiganya biar dia kelap-kelip malam-malam. Nanti saya akan sambung videonya untuk reviewnya. Terima kasih. Proses untuk pemasangannya juga sangat gampang. Ini tinggal kaitkan karet pada soketnya dan letakkan pada posisi di mana lampunya ingin ditaruh. Seperti ini, sangat simple, dan menghidupkannya tinggal ditekan beberapa detik dan otomatis lampunya akan hidup. Kalau untuk malam hari, lampunya sangat terang sekali, kelihatan seperti ini, sangat recommended sekali. Demikian unboxing dan review lampu LED untuk sepeda. Terima kasih.